satu lagi film bermutu yang akan menghiasi layar bioskop tanah air. Film Negeri Lima Menere diangkat dari cerita novel dengan judul yang sama. Pembuatan film tersebut sepertinya punya beban besar, mengingat novelnya yang sukses menjadi bestseller. Akankah film besutan sutradara Afandi Abdurrahman tersebut bisa mendulang sukses seperti cerita aslinya? Sementara itu, film ini juga mendapat perhatian besar dari mantan ibu negara Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang datang ke pemutaran khusus film tersebut. Secara keseluruhan, film ini cukup bagus karena mengandung banyak pelajaran dan kritikan, apalagi pada zaman sekarang di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa yang kian keropos dan krisis kepercayaan, maka film ini menjadi sangat berarti sekali. Jadi ini bisa menjadi apa ya, cermin kehidupan. Tidak hanya buat yang tua, tapi juga terutama yang muda-muda. Kebaliknya, tidak hanya buat yang muda, tapi juga bagi yang tua-tua, bagaimana mereka mensikapi hidup ini. Sederet nama besar juga ikut membintangi film yang rencananya akan rilis 1 Maret 2012 mendatang ini. Sebut saja di antaranya Ikang Fauzi dan Lulu Tobing yang menandai kiprahnya kembali ke jagat hiburan melalui film ini. Sakti kasih tahu kalau ini berdasarkan novel yang fenomenal, luar biasa, perjalanan hidup seorang anak pesantren sampai akhirnya bisa scholarship ke beberapa negara gitu. Saya beli novelnya, saya baca, ternyata memang cerita bagus banget gitu, cerita bagus sekali. Dan kemudian dikasih tahu bahwa saya dapat peran anak gitu. Proses kayak gitu.